kita kan cuma pergi keluar sebentar. Iya. Lalu kenapa kamu membawa itu semua? Bawa. Tapi kan nanti kertas lipat atau boneka itu tidak terpakai. Mau dibawa. Ibu rasa Hana senang membawanya. Hana, apa sudah siap? Ayo kita berangkat. Lihat daun berguguran. Kenapa dia ingin menyimpan semuanya? Hana, berhentilah memungut benda yang aneh. Wah, selanjutnya apa? Ini. Wah, batunya berbentuk hati ya? Harta kalung. Apa? Kamu ingin membawanya pulang juga? Iya. Kakak, simpan. Apa? Simpan di saku. Sakuku? Iya. Kamu tidak membutuhkannya. Kamu tinggalkan saja. Tidak mau. Baiklah, apa boleh buat? Kami pulang! Selamat datang! Tadi, Flappy datang kemari. Apa itu benar, Bu? Iya, dia menyuruhmu pergi ke markas rahasia. Benarkah? Kalau begitu aku pergi dulu ya, Bu. Sibuk sekali ya dia itu. Markas rahasia! Markas rahasia! Hah? Itu si Majira. Akhirnya datang. Ayo kita main tendang kaleng. Wah. Iya, Flappy ingin main ini katanya. Kemarin aku bermain bersama nenek dan adik-adikku. Dan aku selalu kalah. Aku kesal. Aku ingin berlatih sampai aku menjadi ahli tendang kaleng. Tapi berapa kalipun Flappy bermain, dia selalu saja tertangkap oleh Nikki. Terima kasih makanannya ya, Bu. Iya. Kakak, hati. Hati. Oh iya, aku lupa. Ada apa? Saku jaketku berlubang. Oh ya ampun, tunggu sebentar ya. Ibu akan menjahitnya. Hana, begini, batu berbentuk hatinya hilang. Hati Hana. Sepertinya jatuh dari sakuku. Kakak. Hana. Kakak nakal. Ini salahmu karena kamu sudah mengisi penuh tas kecilmu. Sudah, jangan menangis. Selain batu itu, masih ada benda menarik lain yang kau pungut. Seperti biji ek ini. Tapi Hana hanya memikirkan dirinya sendiri. Adik-adikku juga begitu, memikirkan diri sendiri. Padahal aku sudah mengajaknya bermain di luar. Tidak usah bicara begitu sih, Majiro. Kenapa sih membawa-bawa barang tidak berguna? Aku sama sekali tidak mengerti. Sepertinya aku mengerti kenapa Hana melakukannya. Karena saat pergi bersama ibu, aku juga sering membawa dan memasukkan benda yang aku suka. Aku juga. Aku senang membawanya kemana-mana. Benarkah begitu? Contohnya boneka kecil. Atau stiker buku. Lagi pula kan kamu sudah setuju untuk menyimpan batu hati Hana. Kenapa kamu hilangkan? Aku tahu, tapi... Saat kau bilang menyimpan untuknya, dia mempercayaimu. Begitu ya. Bagaimana kalau kita mencari batu hati milik Hana itu? Benarkah? Mungkin benda itu jatuh saat kita bermain tendang kaleng. Kalau begitu, ayo kita ke markas rahasia. Wah, teman-teman. Di sini tidak ada. Padahal kita sudah cari kemana-mana. Teman-teman.
teman-teman. Terima kasih. Apa mungkin ada di sekitar sini? Tidak apa-apa. Aku akan mencarinya sendiri. Terima kasih ya. Sampai nanti. Tunggu. Si Majiro. Jadi begitu. Jadi aku mencarinya lagi. Aku akan kembali saat waktunya camilan ya, Bu. Hati-hati ya, si Majiro. Baiklah. Hana? Ya? Kakakmu bersungguh-sungguh sekali mencarikan batumu ya. Tapi kalau kakak tidak berhasil menemukannya, kau mau memaafkannya kan? Di sini juga tidak ada. Apa jatuh di jalan menuju rumah? Atau mungkin di halaman ya? Hana, kau ingin main di luar ya? Iya, kakak. Oh, lihat. Kebetulan kakak sudah pulang. Tidak ada. Aku kan hanya lewat sini tadi. Hah, tunggu sebentar. Mungkin burung menemukannya dan membawanya pergi. Wah, memangnya ada di mana ya? Aku bingung. Aku harus mencari kemana lagi. Kakak. Hana, aku mencari batu hatimu. Tapi aku masih belum menemukannya. Beri sedikit waktu lagi ya. Kakak. Tidak akan lama. Ada apa, Hana? Kau ingin bermain bersama kakakmu, ya? Ayo, kita tanyakan padanya. Hah? Tapi bagaimana dengan batu hatinya? Sudah tidak apa-apa. Padahal aku cari kemana-mana. Ibu rasa Hana lebih ingin bermain dengan si Majiro daripada dengan batunya. Kakak, jalan-jalan. Baiklah. Apakah si Majiro baik-baik saja ya? Apa ini? Hah? Jangan-jangan ini batunya. Kita harus beritahu si Majiro. Hana, kamu mau main apa? Perasaan. Aku mau main perasaan. Aku rasa mereka sudah berbaikan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi...